itu. Yang masuk dalam rumah itu hari-hari dekat aman dia orang. Saya dalam rumah itu. Tapi tukar beli air. Man, kau pergi beli air. Man, kau beli rokok. Ya, itu. Tapi kita tak boleh. Saya nak tanya yang tadi ini. Siapa yang tak baik ah dengan saya boleh tahu. Yang bapak ni kalau ada orang tertegur apa tertegur ni ada punya kepala nama bapak saya nak tahu daripada cikgu nama siapa? Kalau orang kan tu ketena lah tertegur apa tu kan siapa yang nama tu bapak? Bapak kepala setan. Aku nak tahu tak. Saja dah jumpa kan. Oh lemak bel lah. Macam bel kan. Tahu tak tu. Ya tu kena off dulu lah. Itu kena off tak apa. Last off dulu. Alah. Kita okey lah. Ini kira kita temua. Kita abaman. Jadi. Saya nak guna benda tu. Sebab ada seorang ustaz tu. Saya rasa nak buang air lah. Kat bandar Setelit tu. Okay. Saya pergi dia. Lepas tu yang rela perempuan tu kata ada ustaz tengah pulihkan seorang budak lelaki. Saya tanya macam mana, okey tak? Dia kata dia ni 3 hari tak makan. 3 hari tak makan lah, apalah. Bukan benda lain masuk. Kata saya nak baca je. Asal usul tu. Ya, asal usul eh. Itu dah asal usul kan. Sebab bukan perlu nak baca. Dia lagi alih. Kena ni tak? Dia ribu-ribu tahu hidup. Kau mandi dia tak? Saya memang ni. Kau rebah ni boleh. Buat kau dia kot dahil. Okey. Iyalah kalau bercampur kak. Buat benda tu lagi alih. Memang cikgu ya. Kalau ikutkan benda tu lagi. Ini Islam? Iyalah. Kalau jin kapir tak apa baca. Tapi setan pun dia lagi. Alin pada ni. Iblis lah Iblis. Zazie. Siap-siap dia boleh tegur lah kita baca. Air saya mana yang ni? Tak ada minum habis. Minum juga berapa? Kita bertanam sama dengan cara ni di petang-petang. Song pula. Kita dah dicapai. Maka seronok aja tu lain. Yelah dah dapat barang tu. Selalu kan berangan-angan ni bila aku nak dapat kerja ke sana ni. Nah, ni lah. Itu lah nak buat tu dia bila nanti. Kita boleh merancang je lah. Kita tak boleh nak kerja. Yelah. Macam-macam dia kerja. Duduk dekat rumah Abah Ali eh? Tak, dia belah Taman Setik. Taman Setik. Depan stadium. Teruk Datuk. Kata duduk kat Banting? Duduk Banting kan tu. Itu border memang Banting. Dia tak boleh ke mana. Kelangan tu kan. Macam dia orang ni Banting ada kampung dia. Kami macam saya Banting. Kampung Lisbon. Saya duduk rumah tamu. Jadi dekat stadium. Dekat stadium? Stadium. Kita pergi Banting tu api kampol ni. Okey baik. Dia selalu dia main KL sekarang. Saya nak pergi sampai ke Banting. Sampai ke rumah Miss Bu. Semua dia dapat. Berapa yang lain dia. Saya tadi duduk bergurau dengan abang ni. Kalau tahu abang mana besi abang panjang umur sampai betul. Saya nampak. Dia boleh rasa sixth dia kuat. Kalau macam ni cikgu. Ada telefon. Telepati. Telepati lah tu. Cantik lah tu. Cikgu ni. Telefon sikit. Jadi. Ni saja. Bila ada telefon kan senang main kontak je. Kalau tak bukan main payah telefon dia bukan nak. Kalau tinggal dalam bilik. Itu dia kata kalau kontak ni yang sini beramal mengecas. Betul lah abang mana. Macam lah. Betul abang mana. Abang Man anggu. Abang Man tak nak cakap lah. Betul. Bukan lah ni abang. Aduh, abang Man tak nak risau nak. Jangan tak. Abang Man cakap ni usah lah. Dengar je kan. Saya dengar suruh nak. Telepon telepati. Sebab cikgu dah ada. Kita tak ada. Apa yang kita ada. Apa. Jangan malu pula. Kalau malu balik kan. Apa malu. Cikgu kata kalau nak belajar telanjang habis. Bogel terus. Cikgu. Lagi kita. Dah baik. Kita dah. Masalahnya bukan
Orang yang datang tu bogeh, saya bogeh dulu. Cantik lagi. Saya yang bogeh kamaran saya. Dah ni. Dah. Mi cepat. Baik kat kedai Razak. Patut kedai semua tutup. Kawasan merah dah. Dah merah dah. Tapi Perata Damai 109 ni. Tapi cikgu Isnin. Tak tahu lah macam mana. Tapi dia 50 orang minggu lepas. Masalahnya siapa yang cucuk orang atas kata nak PKPD? Zahar ke apa? Dia kata ada orang politik kuat sini. Dia cucuk orang atas tu tak jadi PKPD. Patut 50, 20 dah kena PKPD dah. Ni sekarang habis tutup kedai makan. Ni kluster mana ni? Kluster yang saya tahu kata 9 lah. Tapi masalahnya budak nak SPM ni, budak pun ada kena. Yalah, nak petang tak nak makan-makan ke? Roti canai ada? Roti bakar ada. Ah, roti bakar lah. Macam dah kenyang. Dah makan. Buat alam 4, Pak. Boleh lah, boleh lah. Boleh, roti bakar boleh. Tapi kena Nescafe tarik. Buat 4-4. Takut buat satu-satu kan tak habis pula. Kecil je lah. Jangan besar. Kecil je. Haa, Nescafe tadi kecil. T.O. T.O. Cikgu? T.O. Ramai. Ni ada dah. T.O. panas dengan suam. Ya. T.O. 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 Tunggu ni habis dulu baru dia. Cikgu betul-betul lah diet dia ni. Dalam tanang. Tunggu habis kita. Yang penting steady. Kerja petang-petang. Maknanya banyak dah tengok video saya. Boleh petik-petik yang mana nak keluar. Oh, kita nak tengok tu. Benda ada. Kan? Kita nak jumpa suka-suka bukan senang ni. Silap-silap PKPD. Dah. Kawan-kawan. Tapi tu saya teringin nak jumpa. Teruk dia pusing dengan awak. Dapat 5 malam dah. Saya teringin nak jumpa dia. Dia ada barang ni ni. Dia ada kantangin. Dia ada barang ni. Ada. Ada, dia ada. Sebab saya kata ada tadi. Salah satu dia keluarkan kod dia apa. Kalau konten kata dia, kes ada jadi isu panas sekali tu. Kalau Nabi kanan, guru belah kiri, dia ikut guru. Menjerit satu Malaysia. Tapi Muhaizat tu cerdik lah. Ya. Yeah. Betul. Dia usik ilmu hadis habis. Wahabi pakat marah. Sebab dia tahu punca sumber tu. Jadi dia ingat masa tu guna Aziz Kabar Syaitan boleh buat baik tu. Ya lah. Sedangkan Quran apa orang dia kata setan musuh Allah. Kita pun boleh buat baik kalau kata. Dan boleh tolong kita pula. Oi. Oi. Guru Aziz kan. Jadi satu Malaysia. Rupa-rupanya dia orang tak faham. Memang lah tak nampak. Jadi ada kata tak ada cerita. Tak ada cerita. Itu sampai sekarang ambil saya punya. Saya jadi betul pasal tak ada cerita lah. Sebab rahsia. Cerita. Banyak nak rahsia. Ya. Yeah. Betul lah. Cerita. Tak cerita macam mana nak tahu. Ya. Yeah. Sayang. Benda dah nampak. Dengan orang tak faham. Orang tak faham. Benda cerita yang faham tak kita pula. Yalah. Nampak tak? Betul. Tengok-tengok yang jahannam tu. Anak cucu bila nak tahu? Haa. Duduk simpan-simpan. PDK lah jawapannya. Asyik disimpan. PDK. Sayang generasi yang datang tak nampak. Alasan tak layak. Tak layak. Namanya anak. Dia gini. Asal tak dulu kalau cerita. Asal cerita kena tangkap. Ya, ya. Dia tak cerita. Lepas tu selain ditangkap, kena cok tak susah. Oh, penuh pun ya? Jadi tu kasih sayang. Oh, kasih sayang. Ha, itu yang bagus. Ah, ni bukan calak-calak juga ni. Kasih sayang. Kalau tak ada kasih sayang, tak jadi. Betul, betul, betul. Kasih sayang. Itu yang ia. Betul. Ini motor tak ada motor. Motor ni. Nak kawal lagi lagi jauh. Nescape lagi satu mana? Tak ada orang. Tak ada buat. Nescape. Tarik. Ha, tarik. Kalau yang tu live ada lain? Tu. Tak ada ni rekod biasa. Rekod biasa. Kenangan. Kenangan bagus. Cara-cara nak mengamal walaupun anak kita pun ada boleh tahu. Ha. Kita dah lupa macam mana. Okey. Yang bayar dah. Kafiat dia. Tapi saya bawa dah itu kan. Tapi tak apalah yang tu yang dokumentasi. Hitam putih. Suci daripada hadap besar ada kecil. Mengadap kiblat. Maksudnya biasa buat lepas solat lah. Yang
pilihlah solat mana yang nak buat. Betul lah. Jadi duduk tawarruk kiri. Mana tahiyat terbalik? Terbalik macam ni lah. Kaki dia poin-poin ni. Ah. Tangan kanan atau tangan kiri? Mana yang tu duduk ni? Ah, tujuh sini. Dua jari bawah. Dua jari bawah lah. Bawah apa tetek ni? Puting-puting kopek. Puting tetek. Buat sajak tak ada sini? Untuk kedai apa? Buat apa benda? Saya pun. Buat sajak buat apa benda ni? Hidup lagi dia? Saya tak kenal yang mana. Kalau orang tua pakai spek tu, saya kenal. Ah, pakai spek tu lah. Ya, macam serap bunyi hidup lagi dia. Okey, bawa steady. Ada tadi? Ada? Haa. Mungkin main belakang-belakang. Itu namanya main sembunyi-sembunyi. Tengku dah cakap tu, kena faham. Nurullah Hana Muhammad, main sembunyi-sembunyi. Itu dia. Itu nak disampaikan. Main sembunyi-sembunyi. Lain tak ada. Dia nak cari luar pada diri dia. Mana ada? Dia dah. Nur Muhammad cari Allah. Cari apanya? Jadi batin dia. Ha? Ha, lepas tu baru mengaku. Ya. Syarat la ilaha illallah wa syarat nama Rasulullah. Pula kan? Masih lagi. Ha? Kita suka nak kata-kata tukar. Kita sana ulang. Ha, sama kah? Itulah Haji Maik Rubi tu kata. Pergi sekali, bawa balik kat rumah senang. Bila-bila nak cium, nak tawas. Ya, bawa balik. Ni pergi sekali, lepas tu tahun depan nak pergi lagi. Nak pergi lagi. Dah terbatal dah yang buat baru ni. Ha, tak puas hati. Air. Oi. Cantik. Kasih sayang juga ni. Kasih sayang. Kasih sayang. I love you, I love you. Ya, ya. Memang jadi bol. Rasulullah pun buat sekali je. Itu yang ianya kalau ada duit lebih serah kat orang lain. Ha, baik suruh orang lain pergi. Benda boleh buat. Bukan benda main-main. Dia kena haji kat tanah air dulu. Itu dia. Haji sini baru haji sana. Lambailah. Jangan tak lambai. Sini lambai, dalam lambai, kaya lah. Kalau kita ada yang saya faham, saya rasa dekat sana tak ada orang lah tu. Orang tak pergi lah. Kosong tanah suci. Itu ye. Pakai tak susah-susah macam ni kan. Semua tak pergi dah. Kalau dia kalau tak pergi tu mampu Arab Saudi. Daripada awal tak berkembang. Duduk macam tu. Dana dari situ. Jadi macam ada sesuatu yang tersembunyi dah dari situ. Ya. Sebab dia pada pasir kan. Keras-keraskan. Tapi diorang mesti pergi melawat. Bukan. Kubur Nabi Adam. Ya. Lawat kubur Nabi Adam. Betul. Betul. Dia terikat kat situ. Kubur Nabi banyak situ. Tapi sebenarnya Kaabah tu dia nak cerita benda ni. Dia dizahirkan sana. Itu yang dia. Padahal benda duduk sini dah. Semua kat situ. Tinggal dia kan. Atas amalan.